dia ada jadi gap between staff yang asalnya kita rapat dulu. Tapi kita bila kita naik satu level, kita kena be different sikit daripada diorang. So, nama saya Adam Adnan Watuna. So, saya profession saya sebagai seorang project manager di sebuah syarikat yang mengendali marketing dan branding punya company lah. Okey, apa yang saya dapat pelajari dekat Speak to Influence ni? Yang pertama, saya dapat kenali diri saya dulu dari segi personality, dari segi macam mana, apa sensory yang sesuai dengan saya. And then at the same time, saya boleh implement benda ni juga dekat my team, dekat saya punya staff-staff, untuk tahu juga macam mana nak mengendali mereka. And then yang keduanya, dari segi kita communicate level tu, dari segi level komunikasi tu, so kita tahu bukan setakat dekat dalam kita nak bercakap, tapi dalam macam saya dalam industri buat video juga, so kita boleh implement benda ni dalam struktur video tu sendiri. Macam mana kita nak inform sesuatu maklumat daripada klien, and then kita boleh entertain orang dengan mungkin lawak-lawak, and then ada juga sedikit pendidikan yang kita boleh terapkan dalam video tu, dan macam mana kita nak mengajak orang untuk ada call action. Daripada segi video tu pun boleh mempengaruhi orang tu sendiri. Apa yang menyebabkan saya join The Influential Club ni, pertama is dari segi komunikasi lah, dari segi staff dengan staff. Dengan klien saya tak ada masalah, cuma dengan kita punya staff yang rapat ni. Sebab bila kita macam saya dulu memang sama level dengan diorang at the first time, and then bila saya naik, dia ada jadi gap between staff yang asalnya kita rapat dulu. Tapi kita bila kita naik satu level, kita kena be different sikit daripada diorang. So itulah cara-cara saya nak tahu macam mana nak handle manusia, how to build hubungan dengan diorang, tapi dari segi yang perspektif yang berbeza sikit. Itu yang salah satu masalah yang saya rasa saya kena belajar daripada Tuan Rizal mungkin dekat TIC ni. Itu yang saya nak improve lah, dari segi communication sama staff lah. Untuk dari segi penyampaian Tuan Rizal, alhamdulillah sangat-sangat menarik, tidak boring. Saya rasa terpanggil untuk join yang kelas-kelas yang lain. Sebab apa? Saya rasa ada banyak manfaat yang saya boleh dapat daripada beliau. Dan ilmu ni kan, macam kita tahulah, the best investment adalah untuk kita punya self-development, maksudnya ilmu tu sendiri. So saya memang rasa penyampaian daripada Tuan Rizal, ilmu-ilmu yang diberi ni sangat-sangat bermanfaat untuk orang kat luar sana lah. Okay, korang memang wajib join kelas Tuan Rizal ni. Sebab apa? Communication korang akan improve 100%, memang confirm. And then kita punya perwatakan sendiri pun, untuk menjadi seorang penyampai ke dari segi mana-mana pun, dia akan jadi lebih teratur, lebih berstruktur, and kita rasa lebih confident untuk bercakap.